Kota, Pak. Mungkin untuk tim Maung Galunggung terus semangat untuk memberantas kejahatan-kejahatan malam yang sifatnya mengganggu masyarakat ya. Mudah-mudahan lebih semangat. Amin. Ya, tujuan dibentuknya tim Maung Galunggung ini untuk memberikan rasa aman pada masyarakat, khususnya warga Tasikmalaya. Jadi kita tetap aman kondusif. Namun demikian, kalau memang kita temukan yang hal-hal yang bisa mengganggu Kaptimas, kita sikat. Selalu ya, sikat. Kita tegakkan hukum, ya. Kita fight, oke. Okay. Terima kasih. Saksikan terus. Setengah pagi kangos sahur bersama. Hai guys, nah ini Mang Ucup pagi ini habis keliling sahur ketemu dengan biker mana Subuhan. Dari mana, Pak? Semua dari komunitas. Ah, oh, Tasik ini cukup luar biasa ya. Tolong sama-sama kita jaga keamanan. Ah, itu penting, Pak. Ini sebenarnya tim anggotanya apa? Ketua timnya tim Manggalunggung nih. Manggalunggung ya, Pak. Ikut senang, Pak. Alhamdulillah. Hah? Udah belum? Udah, Pak. Kebetulan kalau tiap hari Sabtu biasanya kalau sebelum apa hari-hari biasa, Pak, kita keliling masjid yang kosong, biker subuhan itu rutinitasnya. Tapi berhubung kita sekarang lagi Ramadan, kita fokuskan biker subuhan di Masjid Agung. Tapi sebelum subuhan kita ngebagi dulu buat yang di jalan. Tadi udah ya? Tahu lah. Tadi dari jam 2, Pak. Berapa kan? Berapa bungkus? Ada 100 lebih, Pak. Ada donatur yang ini, Pak, biasa ini, apa? Ya. Kalau poskonya di mana, Kang? Ini. Kalau untuk posko kita di sekretariat ada di Perum Cisalak, Pak. Ini biar bantu ini kan ke masyarakat ya. Nah, itu, Pak. Para Bapak, kita mempunyai channel sendiri untuk di Mangul Galu ini. Ya, YouTube tuh, ya kan. Kalau punya kontaknya juga, Pak. Ah iya. Ring. Ring ya, silakan. Terima kasih, ini luar biasa. Jadi peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, bukannya tugas polisi, jadi ini karena tugas kita semua. Kan udah keliling ke Ciburem, ke apa semua. Tapi mudah-mudahan namanya karabutannya bisa rehat, Pak, sarana apa lah. Semangat kan. Iya. Selalu hari tiap Sabtu, Pak. Iya, itu. Tiap Sabtu mah Sabtu subuh mah Pak Ayah di lingkungan Masjid Agung. Di kota gitu. Temannya baru ketemunya, gimana? Ya. Lu pernah ketemu di itu di Asma Husna. Asma Husna. Asma Husna. Di negara lain, negara lain. Ya. Pak, ada yang mau disampaikan, Pak, untuk tim Maung Galunggung atau Polres Tasikmalaya Kota, Pak? Mungkin untuk tim Maung Galunggung terus semangat untuk memberantas kejahatan-kejahatan malam yang sifatnya mengganggu masyarakat ya. Mudah-mudahan lebih semangat. Amin. Sok sahur satunya. Ya, 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 ya. Kita sahur dulu. Bingah kah? Hai guys, alhamdulillah pagi hari ini nanti mau ngelakuin kedatangan orang tamu nih. Satu dari FKPM. FKPM itu Forum Kemitraan Polisi Masyarakat dari Cideung, sama FKPM dari Cisayong jauh-jauh ke sini. Kan jam berapa Cisayong ke sini? Jam 2 pagi ke sini untuk ketemu dengan
di Manggalunggung. Belakang sih dekat sini ya. Nah, kebetulan pada saat hari ini juga udah kesekian kalinya beliau ini dari FPPM membantu kepada tim Manggalunggung, kepedulian beliau kaitan dengan prokes ya. Beliau membawakan apa nih, Kang? Masker untuk digunakan oleh tim Manggalunggung ya. Ada lambangnya? Ada coba lihat. Wah, ini. Jadi sebelahnya lambang kepolisian, sebelahnya lambang Manggalunggung. Lambang FKPN-nya enggak ada ya? Silakan serahkan kepada tim Manggalunggung. Nah, silakan. Perkomandannya tuh. Masih Pak Edi, sama-sama. Nah, apa yang mau disampaikan? Nah, tetap aja buat tim Manggalunggung sangat bagus ya buat kita. Geng motor dan perlintasan kejahatan lain dengan bot jaga kepolisian dan masyarakat. Itu aja. Oke, terima kasih Kak. Semuanya kerja. Udah sahur kan? Udah kan? Udah sahur tadi sama-sama dengan tim Manggalunggung. Oke, terima kasih. Yo, ayo jaga.